Hai semuanya, salam sejahtera dan tentunya sehat selalu bagi kita semua. Bosku, siang hari ini saya akan mereview sebuah jamu yang sangat antik, kuno, dan jarang ada. Kalau jam biasa-biasa yang jam dinding, merek Junghan, Piag, Monte, dan lain-lain, saya sering dapat. Tapi kalau untuk model ini, boleh dikatakan 3-4 kali selama saya berkecimpung di dunia antik. Baik bosku, ini adalah jam dari HAC atau Hamburg American Company dengan logo dua anak panah bersilang. Nanti akan saya tunjukkan pula logo yang tertera dalam jam ini. HAC didirikan oleh Paul Landenberger dan Philipp Lang di Jerman pada tahun 1883, bosku. Sebelumnya, Paul merupakan manajer bisnis dari perusahaan jam Junghan yang keluar dan mendirikan perusahaannya sendiri. Namun, karena ketatnya persaingan pada saat itu, akhirnya pada tahun 1930-an, HAC diambil alih oleh Junghan. Dan sejak itu pula logo dua anak panah tidak lagi digunakan. Oke bosku, dengan demikian jam ini diprediksi dibuat pada tahun 1900 awal. Dan usianya kurang lebih 100 tahun yang lalu. Oke, kita lihat secara detailnya. Jam ini mempunyai dimensi cukup besar bosku dibanding jam-jam lainnya. Untuk panjangnya 40, kemudian ketebalannya 13 cm dan tingginya 23 cm. Dimensi dialnya 17,5 cm. Baik bosku, terkait dengan jam ini saya peroleh dari warga keturunan Arab dan kakeknya merupakan orang kaya atau saudagar pada zaman itu. Dan jam ini saya temukan sudah dalam keadaan normal dan hidup. Dan jam ini sudah saya akuisisi selama 2 hari yang lalu, tidak bermasalah untuk mesinnya dan sebagainya, akurasinya juga tepat. Cuman perawatannya orang pertama tidak begitu baik, kelihatan di sini sangat kotor dan berdebu bosku. Nanti akan saya cuci biar penampilannya lebih oke lagi. Di sini juga ada sedikit seperti kena benturan. Saya pikir toleransi lah karena usia jam ini fix kurang lebih 100 tahun yang lalu. Ini satu, kemudian ada seperti cecel-cecel. Ini juga, tapi untuk engsel ini masih berfungsi dengan baik. Kemudian ini pendulumnya. Pendulumnya terbuat dari kuningan, bosku. Seperti ini. Ini bisa disaksikan sendiri. Jamnya masih keadaan normal dan hidup. Untuk pernya juga sudah saya periksa aman. Dan di sini akan saya tunjukkan pula logo dua anak panahnya. Ini dua anak panah dan ini seri mesinnya W77
Mesinnya juga sangat besar, bosku. Suaranya sangat bergema, empuk dan enak didengar. Ini pintunya juga sangat kotor. Nanti penampilannya akan lebih oke setelah kita cuci. Putar. Baik, kita coba bunyinya seperti apa, bosku. Jam yang usianya kurang lebih 100 tahun ini. Ini dia di 30 menit. Kemudian ini setengah 12. Nah, ini 12 kali pukulan. Oke, 12 kali, bosku. Jam ini kita lihat bagian depannya. Dialnya cukup menarik karena ini dalamnya semacam kayu bulwet. Tapi jam ini sebetulnya bahan dasarnya dari kayu eken, bosku. Ada sedikit gompel di sini, cecel pewarnaannya saja. Nanti kita bisa sepet. Dan ini stainlessnya juga kondisinya seperti ini. Dan otentik sekali ini barang tua. Karena ini barang display, nanti akan saya bersihkan semaksimal mungkin, bosku. Original. Tidak ada komben, tidak ada campur sari. Untuk pemutarnya, ini untuk pendulumnya, bosku. Kacanya juga masih cembung. Engsel-engselnya juga masih berfungsi dengan baik. Nah, untuk nyuci, sekalian nanti saya akan peragakan. Kita sediakan matre seperti ini biar lebih empuk. Pertama-tama kita buka, di sini ada semacam ringnya, baut. Keras, bosku, mungkin lama tidak dibuka. Ini body ini harus terlepas dulu, diusahakan jangan sampai hilang body ini karena sarinya susah, bosku. Ada ringnya juga. Pendeknya sudah, semuanya sudah terlepas. Baru kita lepas bagian mesinnya, bosku. Nah, seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita langsung bongkar saja. Ini untuk bagian bawah masih sangat perfect, bosku. Nomor seri di sini ada. Jadi kalau Anda beli di YouTube saya, semuanya transparan, tidak ada rekayasa, dan yang kami jual hanya produk-produk antik, bukan repro dan sebagainya. Jadi Anda sebagai pembeli akan merasa puas. Semuanya terlihat jelas. Yang kecil-kecilnya juga saya pull up sekalian. Ada semacam kripis-kripis di sini.
Di bagian bawah terbuat dari kayu eken. Oke. Dan jam ini saya jual, bosku, dengan harga 3.600.000 sudah terkirim palet kayu supaya aman sampai depan rumah, bosku. Ini pola kayu ekennya, kemudian ini mereka pola dengan kayu semacam bulwood, ini terbuat dari kuningan. Oke, kita sekarang akan membuka mesinnya untuk saya cuci dan akan saya rendam mesinnya di minyak tanah minimal 1 hari, maksimal 2 hari, biar kotorannya semuanya terlepas dari mesinnya. Oke. Oke, pertama-tama kita harus buka bagian sini dulu, bosku. Ini untuk bunyinya pakai spiral. Untuk mempermudah, kita semprot dengan WD, tapi jangan menggunakan ini untuk di mesinnya. Seperti itu. Kita buka dulu, bosku. Oke. Ringnya, ini ring bagian bawah, bagian dalam, kemudian ini buat nadanya, kemudian ini buat menunjukkan bunyi jamnya atau gongnya. Oke, kita lepas bagian dalamnya, bosku. Nah, ini sudah terlepas semua. Jadi bosku akan diperlihatkan semua kondisi jam secara gamblang. Nah, ini semua materialnya terbuat dari kuningan. Kondisi gigi-giginya masih sangat bagus. Pernya juga aman, penuh semua. Kelihatan dari sini, ini pernya masih asli semua, belum ada sambungan. Nah, ini tampak jelas logo 2 anak panah. Ini tipe mesin, kemudian ini serinya 818340. Baik, bosku, untuk mempersingkat waktu, nanti akan saya bersihkan sebersih mungkin, dan kemudian akan ditayangkan juga setelah nanti selesai membersihkannya. Sekali lagi, bosku, siapa cepat, siapa dapat. Baik, bosku, salam satu hobi. Sekian dan terima kasih.